Penyembelih lembu bukan sahaja perlu berani dan mempunyai tenaga yang kuat, tetapi mereka perlu tahu teknik serta hukum yang betul sebelum melaksanakan tugas penyembelihan. Bagi Nur Azhar Ghazali, 31 tahun dari Rawang, Selangor, setiap kali Aidiladha, dia tidak menang tangan melakukan tugas itu. Permintaan yang meningkat mengerah bapa kepada seorang cahaya mata ini menyembelih 50 ke 80 ekor lembu dalam masa sehari. Ikuti laporannya dalam segmen Potret Inspirasi. Sejak berusia 14 tahun, Azhar gemar mengikuti orang tuanya melakukan aktiviti rewang dan melapah lembu. Meskipun minat sudah dipupuk sejak kecil, tetapi tugas menyembelih lembu bermula 5 tahun lalu. Ia bermula apabila Azhar menjadi bidan terjun menyembelih lembu gara-gara tukang sembelih tidak dapat datang. Kita buat korban dekat rumah setiap tahun, tapi pada satu pagi hari raya tu, Tok Imam yang nak datang sembelih tu dia tak datang. Dia kata dengan saya, minta maaf lah, cucu saya jatuh sakit. Kami pun dah gelabah pagi tu, macam mana ni siapa nak sembelih. Kebetulan pula masa tu saya dah pergi kursus sembelih apa semua. So saya cakap, boleh lah cakap dengan orang tu, boleh lah tak apa lah. Saya boleh sembelih, pisau pun semua ada, kita jual pisau. So pisau semua ada tak apa, kita boleh pergi, kita buat lah, kita buat kan. Itulah first time saya cuba buat. Sejak peristiwa itu, Azhar yang pada mulanya menjalankan perniagaan pisau sembelihan mengambil keputusan bekerja sebagai penyembelih lembu. Sebagai penyembelih lembu, dia bukan sahaja perlu berani, malah perlu mempelajari secara khusus hukum dan teknik penyembelihan yang betul. Kita pun belajar daripada orang tua-tua dulu-dulu yang kita ikut, belajar macam mana cara nak menyembelih, macam mana teknik nak rebah lembu, macam mana cara nak sembelih yang selamat. So kita belajar sikit-sikit dan kita tambah ilmu. Bagi memastikan perjalanan penyembelihan berjalan lancar dan memenuhi tuntutan Islam, setakat ini Azhar membelanjakan kira-kira RM10,000 untuk membeli kelengkapan penyembelihan termasuk parang dan pisau. Peralatan pun satu benda yang penting, sebab dalam untuk menyembelih syarat dia pisau yang tajam. So kita kena guna pisau yang tajam untuk menyembelih. Menurut Azhar, proses penyembelihan seekor lembu mengambil masa tidak kurang 10 minit. Sementara itu, pengusaha ternakan lembu dan kambing, Muhammad Sharif Syir Muhammad berkata, Azhar merupakan salah seorang daripada 4 pekerja yang mahir menyembelih lembu. Yang saya training, ada yang muda-muda pun kita training. Tapi penyembelih utama kita adalah Azhar. So far, dia yang paling pantas lah. Kalau buat penyembelih ni, dia yang paling pantas lah. Tak ada orang boleh lawan dia. Sebab sekali sembelihan je. Kalau orang lain dia 2-3 kali kan, tapi kalau Azhar dia sekali je. Dia memang expert lah. Selain memerlukan tenaga yang kuat, seorang penyembelih lembu juga perlu mendapatkan kad tauliah atau kebenaran penyembelihan daripada Jabatan Veterina. Satu fakta yang saya ingin berkongsi kepada anda, lembu juga mempunyai kelenjar air mata. Namun ia berbeza dengan manusia, lembu mengalirkan air mata bukan disebabkan oleh rasa sedih ataupun bersifat emosional. Namun haiwan ini mengalirkan air mata disebabkan oleh berlakunya iritasi ataupun infeksi pada mata haiwan ini. Saya Aslina Abu Bakar melaporkan untuk Buletin TV 9.